kabar gembira datang dari aktris Iris Bella. Ibu dua anak itu membagikan kabar kalau ia baru saja menikah. Pernikahan Iris Bella dengan pria bernama Haldi Sabri itu dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya, Emile Umar Alamudi. Ya, Iris Bella melaksanakan pernikahan dengan Haldi Sabri hari ini, melalui pesan singkat kepada Detikom, Sabtu, 19 Oktober 2024. Sementara itu, Iris Bella membagikan kebahagiaannya di Instagram pribadinya karena telah mendapatkan imam baru yang dapat membimbingnya. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla, hari ini Akar ingin berbagi kebahagiaan yang telah lama aku simpan dalam hati. Allah Azza wa Jalla, dengan segala rahmat dan kasih sayangnya, telah mengirimkan seorang imam yang insya Allah akan menuntun langkahku dan anak-anakku menuju ridho dan kebahagiaannya, ditulis Iris Bella di Instagram pribadinya, Sabtu, 19 Oktober 2024. Dengan balutan pakaian serba putih, Iris Bella dan suaminya sudah selesai melaksanakan akad nikah. Tak hanya itu, ia juga memperlihatkan dua cincin kawin dalam unggahannya. Keputusan ini diambil dengan hati yang tenang, penuh doa, serta keyakinan akan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin terlihat cepat di mata sebagian orang, tapi hanya aku yang memahami sepenuhnya perjalanan hidupku dan segala ujian yang telah kulewati. Ucap Iris Bella, mantan istri Amar Zoni itu berharap pernikahan keduanya ini mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berharap, dengan segala kerendahan hati, doa dari kalian untuk keberkahan dalam pernikahan ini. Semoga kami dapat menjalani momen ini dengan penuh hikmat bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Ujar Iris Bella tak lupa. Dalam unggahan yang sama, Iris Bella juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh orang yang selama ini mendukungnya. Pernikahan ini adalah bagian dari perjalanan hidupku. Namun aku tetap akan menjadi diriku yang kalian kenal. Insya Allah, aku akan terus berkarya, berkontribusi, dan tetap hadir sebagai public figure yang bisa memberikan pengaruh baik untuk masyarakat. Semoga karya-karya yang dihasilkan bisa membawa kebaikan dan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih atas doa dan dukungannya, tutur Iris Bella. Setiap perjalanan hidup adalah rahasia yang hanya diketahui oleh diri kita dan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, marilah kita saling mendoakan yang terbaik tanpa terburu-buru menghakimi. Terima kasih atas segala dukungan dan pengertian yang selalu kalian berikan. Iris suami, itutupnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.